mesti ramai yang anggap penubuhan perkem adalah sekadar memenuhi tuntutan dakwah. Sebenarnya, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkem adalah gagasan Tengku Abdul Rahman bagi mengislamkan penduduk Malaysia. Jom kita bahaskan. Tengku Abdul Rahman percaya agama dapat membantu menyatukan penduduk tanah Melayu. Semasa mengerjakan haji, Tengku mendapat ilham apabila memerhatikan kepelbagaian bangsa tidak kira warna kulit bergabung bersama-sama melakukan ibadah di dalam kesatuan agama Islam dalam keadaan harmoni di tempat yang sama di Mekah. Allah memberikan Tengku inspirasi untuk membentuk badan dakwah bagi mempromosikan Islam sebagai kekuatan penyatuan yang kuat. Ini kerana tanah Melayu pada ketika itu penduduknya berbilang bangsa dan Islam hanya ada majoriti yang tipis. Dengan mengajak seluruh bangsa kepada Islam, ini adalah langkah penyatuan yang bijak. Tidak lama setelah pulang menunaikan haji, Tengku pada 19 Ogos 1960 telah meminta Mubin Shepherd memanggil beberapa rakan dari berlainan bangsa untuk perjumpaan di kediaman rasmi beliau di Jalan Brockman. Pada perjumpaan petang itu yang hadir adalah SOK Ubaidullah dan Ali Marikar, India Muslim, Ibrahim Ma, Cina Muslim, Mubin Shepherd, Inggeris Muslim, beberapa rakan dari UMNO seperti Jaafar Alba dan Said Nasir dari keturunan Arab dan beberapa orang lainnya dari aliran pendidikan agama. Dalam pertemuan itu, Tengku mengemukakan idea untuk membentuk Perkem. Pada petang itu juga, Tengku menyerahkan cek peribadi beliau berjumlah RM20,000 sebagai sumbangan pelancaran. Sebelum mesyuarat tamat, Tengku memberitahu beliau akan menyembahkan laporan berkenaan penubuhan Perkem ke bawah duli Raja-Raja Melayu dan meminta sokongan kerajaan negeri masing-masing. Akhirnya, penubuhan Perkem setelah mendapat restu Majlis Raja-Raja berjaya ditubuhkan pada 12 Ogos 1960. Perkem pada awalnya menghadapi masalah ketiadaan orang Cina yang layak bertugas sebagai pendakwah. Tuan Haji Ibrahim Ma, bekas konsul Cina di Melaya sebelum Perang Dunia Kedua, masih tinggal di Singapura. Beliau hanya dijemput datang ke Perkem di Kuala Lumpur hanya kira-kira 3 bulan sekali. Bagi mengatasi masalah ini, jawatankuasa kerja mengambil keputusan untuk menjemput beberapa tokoh orang Cina Islam dari Taiwan. Tengku telah memberi arahan khas supaya kebenaran masuk luar biasa diberi kepada mereka yang berkelayakan. Sungguh pun kebenaran ini adalah diberikan, jawatankuasa kerja mengalami kerumitan untuk memilih tokoh Cina Islam yang layak kerana mereka hanya faham bahasa Cina dan tidak dapat berhubung dan berunding dengan ahli-ahli jawatankuasa atau pegawai-pegawai kerajaan. Masalah ini terus menghalang usaha Perkem dan kira-kira setahun kemudian, jawatankuasa mengambil keputusan untuk mengadakan pusat latihan mubalig di mana orang Melayu akan belajar bahasa Cina sambil belajar agama Islam dan cara menyampaikannya kepada orang ramai. Tengku sendiri telah menyewa sebuah kediaman yang terletak di Jalan Ampang sebagai pusat latihan mubalig muda Perkem. Tengku pernah meminta jutawan Ran Mi Shou di Singapura memberikan kepada Perkem hasil kutipan dari tayangan perdana filem yang bertajuk Lawrence of Arabia di Kuala Lumpur. Tujuan kutipan itu adalah untuk digunakan bagi membina sebuah balai Islam di Kuala Lumpur. Hasil dari kutipan itu berjaya mengumpulkan jumlah 26,000 dari sekali tayangan. Pada zaman Tengku jugalah Perkem berjaya mendapat ibu pejabatnya di Jalan Ipoh. Tanah itu diberikan oleh Menteri Besar Selangor atas permintaan Tengku. Maknanya, betapa bersungguhnya Tengku bagi memastikan rakyat tanah Melayu dan kemudiannya Malaysia untuk menjadi satu masyarakat yang dapat disatukan atas nama Islam. Tengku tahu beliau tidak boleh menjadikan bangsa lain sebagai bangsa Melayu, tetapi beliau boleh menyatukan mereka atas nama agama. Jika kita hari ini faham fungsi Perkem, nescaya badan ini akan diperkasakan kembali sebagai badan dakwah yang boleh menyatukan seluruh rakyat Malaysia yang berlainan bangsa atas nama Islam. Semoga jasa Tengku ini diberi pahala berganda oleh Allah. Firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, Allah pasti melihatnya. Az-Zalzalah ayat 7. Ayuh, kita terus transformasikan diri kita untuk menjadi pendakwah walaupun diri kita belum sempurna. Share video ini demi manfaat semua. Assalamualaikum.